Guys, apa yang kita lihat sekarang ini ya, Indonesia tengah melakukan riset pembuatan kereta cepat dalam negeri yang dinamakan Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Menurut laporan, kita lihat kereta ini nantinya akan menghubungkan Jakarta ke Surabaya melalui jalur utara dengan rut Jakarta melewati Cirebon, Semarang sehingga kita lihat sampai ke rut akhirnya di Surabaya. Dan insyaAllah guys, jika semuanya berjalan lancar, produksi kereta ini bisa rampung pada 2025 dan akan melakoni uji cuba di tahun 2026 mendatang ini. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel itu kompas.com dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman pada channel beliau. Dan jangan lupa juga di hujung video ini, saya akan beri sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Di tengah euforia atas beroperasinya kereta cepat Whoosh yang melayani rute buatan Jakarta anak Bandung, negeri sendiri ya. Indonesia ternyata masih berniat untuk memiliki kereta cepat guna melayani rute yang lebih panjang. Buatan sendiri. Nah, saat ini Indonesia dilaporkan tengah melakukan riset pembuatan kereta cepat dalam negeri yang dinamai sebagai Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Hebat Indonesia ni guys. Beli daripada China, buat kerjasama dengan China, lepas tu lihat bagaimana pembuatan China, kemudian ikut semula balik ya, ataupun boleh kita katakan di sini kata kasarnya ataupun tiru semula buatan daripada China. Tapi kita tahu China pun suka meniru buatan orang juga ya. Jadi di sini kita lihat Indonesia membuat sendiri kereta cepatnya guys, dengan apa yang dia lihat, apa yang dibuat daripada China itu tadi. Jadi kita rasa ini bukan menirulah, jadi ini adalah buatan sendiri daripada anak bangsa Indonesia lah, kerana Indonesia sendiri yang membuat. Jadi hebatnya Indonesia dapat membuat kereta cepatnya sendiri dan katanya akan siap pada tahun 2026. Okey guys, bagaimana ceritanya? Mari kita lanjut. Kereta inilah yang nanti diproyeksikan untuk menghubungkan Jakarta hingga Surabaya melalui jalur utara dengan rute melewati Cirebon dan Semarang. Riset untuk kereta cepat yang diprediksi bisa mencapai kecepatan 230 km per jam ini dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRINS, dan PT Industri Kereta Api laju atau INKA. 200 km guys. Selain itu, bawa Departemen mobil, Produk laju. Industri Institut Teknologi 10 November juga turut ambil bagian dalam membuat rancang bangun dan prototyping kereta cepat merah putih ini. Dahsyatlah. Riset kereta cepat ini akan mendapatkan pendanaan langsung dari riset inovatif produktif LPDP sebesar 4,89 miliar rupiah untuk 3 tahun penelitian. 3 tahun penelitian guys. Jika riset ini berhasil diimplementasikan, maka Indonesia tidak akan lagi bergantung pada luar negeri. Betul. Dalam pembangunan kereta cepat, karena kereta tepat modern sekali. Ini sudah bisa diproduksi dalam negeri. Benar sekali. Menurut rencana, kereta cepat merah putih ini dijadwalkan rampung diproduksi pada 2025 dan melakukan uji coba pada 2026. Wow, sekarang 2023. 2023, 2024. 3 tahun ya. Cepat ya. Sesuai kereta dengan kereta ini cepat juga memiliki namanya. Waktu tempuh jauh lebih cepat dibandingkan waktu tempuh kereta jarak jauh yang beroperasi saat ini, yaitu Argo Bromo Anggrek, di mana waktu tempuhnya sekitar 8 jam dengan kecepatan sekarang 8 jam sampai ya? 120 km per jam. Sekarang 8 jam. Okey guys, seperti apa yang kita sudah tonton dan apa yang kita sudah reactionkan tadi, yang mana kita lihat di tengah euforia atas operasian kereta cepat Wushu yang melayani rut Jakarta-Bandung, Indonesia masih memiliki rencana ambisius untuk mengembangkan jaringan kereta cepat yang lebih luas. Saat ini Indonesia sedang melakukan riset untuk pembuatan kereta cepat dalam negeri yang dikenal sebagai Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Itu yang hebatnya, namanya pun sangat hebat. Seperti nama bendera juga, merah putih guys. Dan kereta ini diharapkan nantinya akan menghubungkan dua kota besar, Jakarta hingga Surabaya, melalui jalur utara yang melalui kita lihat Cirebon dan Semarang. Dan riset ini dilakukan oleh berbagai lembaga termasuk Lembaga Pengelola Dana, kita lihat iaitu pendidikan daripada LPDP, betul guys, Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN, serta PT Industri Kereta Api INKA.
Amerika Department, iaitu Product Industry dari Industri Teknologi 10 November. Kita dah juga turut berperan dalam rancang dan prototipe kereta cepat ini, guys. Untuk mendukung riset ini, guys, kita lihat LPDP akan menyediakan pendanaan sebesar 4.89 miliar rupiah, guys, selama 3 tahun penelitian. Lama dan banyak jika riset ini berhasil, mesti akan memiliki kemampuan untuk produksi kereta cepat secara mandiri tanpa perlu bergantung kepada import dari luar negeri. Kita lihat sekarang ini daripada China, projek kereta cepat merah putih ini akan direncanakan akan selesai diproduksi pada tahun 2025 dan akan menjalani uji cuba pada tahun 2026. 3 tahun saja, guys, sangat cepat ya. Demikian, guys, kita lihat projek ini merupakan salah satu langkah besar Indonesia menuju kemandirian dalam bidang transportasi kereta cepat, dan ini yang kita kata Indonesia bisa menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 ini nanti. Itu target Indonesia, guys. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Okey, guys, bagi teman-teman juga yang mahu belanja saya minum kopi, teman-teman juga bisa klik Super Thanks di bawah ini. Jika yang sudah klik Super Thanks, saya doakan moga kalian diberikan kesihatan yang baik dan diberikan umur yang panjang. Amin. Serta dijaga kebaikan serta buat dirinya dan keturunannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang. Tanpa dukung dengan tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Siapalah saya, guys, kalau tanpa dukungan teman-teman. Jadi, guys, rasanya sampai di sini saja. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman juga yang baru saja menjumpai Brozu Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.